Oke, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pecinta orek dimanapun Anda berada. Dan kali ini saya berada di Desa Krepet, Bolulawang, Malang. Ini lagi ada hajatan orek si Radiator Biru, Aan Audio. Ini pendatang baru, lur ya. Ini hajatan yang kedua kalinya, kalau gak salah ini. Bawa 6 subwoofer, itu soundnya di depan teras itu, dan yang hajatan ada di belakangnya sana. Untuk operator di sini lur, kita lihat aksesoris dari Aan Audio. Channel logo ini belum channel. Untuk aksesoris Umbro semi build up lur ya, mixernya pakai Umbro, terus ada fat, ada manajemen, dua manajemen pakai Asle sama GT Lab. Coba kita mendekat ke lokasi sound systemnya lur ya. Masih dari sini ketutupan itu kaktus. Dan untuk operator lightingnya di sini lur, di sini lightingnya pakai punya siapa ini ya, belum tahu. Dan untuk gensetnya di sini kecil, gensetnya DRJ Audio. Dia sound systemnya dari Aan Audio. Jadi bawa 6 subwoofer radiator. Untuk 15i-nya ada 2. Miniscope sama middle-nya ada 4, 12 in. 12 in kali 2 sama tweeternya 1. Ini dia power dari Aan Audio. Semua pakai RDW lor ya. RDW ND6001 untuk subwoofernya. Ada 3 power sama RDW NR8004D buat tenere. Dan untuk 15 innya ini lur, pakai CA30 RDW juga, rakitan DW. Aduh, untuk lightingnya ini entah pakai lightingnya siapa lur ya, pakai Clara, ada 2 beam sama parlet ditata seperti ini lur. Kaca-kaca sudah dilakban semua tadi. Semua kaca sudah full lakban. Dapat korban genteng melorot lur. Ini tadi baru cek sound melorot satu gentengnya. Ada 2 genteng yang melorot ya. Untuk suaranya nanti kita cek sound lur ya. Jangan lupa like, comment dan juga subscribe.